Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang membagikan pose cantiknya memakai baju berwarna orange ya, outernya berwarna orange dan dalaman hitam, celana hitam dan bajunya hitam, dengan memakai sepatu boot juga berwarna hitam, dengan rambut sedikit ikal, cocok banget untuk Ayu Ting Ting. Dan baju ini dipakai malam hari ini dalam acara Rising Star Indonesia Dangdut, dan ini dirancang langsung oleh Erik Halamin ya. Untuk mempercantik Ayu Ting Ting malam hari ini, Erik Halamin selalu memberikan stylist yang luar biasa. Sehat dan semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Luar biasa cantik sekali malam hari ini di acara Rising Star Indonesia Dangdut. Dan direpost dari akun Instagram Shira32, repost by Erik Halamin. Ayu Ting Ting memakai jaket puffer dan celana latex dari Ship Official. Di acara Rising Star Indonesia Dangdut malam hari ini 3 Mei 2021. Stylist by me. Erik Halamin. Dan di sini Erik Halamin juga memposting postingan yang sama ya. Di sini Ayu Ting Ting memakai jaket puffer dan celana latex dari Ship Official dalam acara Rising Star Dangdut Indonesia malam hari ini 3 Mei 2021 dengan stylist saya sendiri Erik Halamin. Begitu tulis Erik Halamin di akun Instagram pribadinya. Sontak ya, dari postingan Erik Halamin tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat Ayu Ting Ting dan pastinya yang menunggu kehadiran Ayu Ting Ting setiap harinya. Dari sahabat Angkasa Bali 20, Kece Love You membara Ayu Ting Ting dari Solali Lali. Nah kan, panas membara, wow amazing, gak ada matinya ye idola aing panas. Dari Ina Minah 1, kece banget, love you love you. Reza Kalus, love you love you untuk Ayu Ting Ting. Banyak sekali yang memberikan emotik love untuk Ayu Ting Ting karena terlihat sangat cantik malam hari ini. Kemudian juga dari Siti R, ditunggu banget di acara ini, stylist Ayu back to K-pop style lagi ke Erik sesuai sama ciri khasnya dia dulu pas baru mulai karir Erik Halamin. Thank you. Seperti yang kita lihat ya di sini stylistnya, wow Korea banget nih ya, kece banget ge untuk Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Angkasa Bali 20 ya, merepost juga foto yang dibagikan oleh Erik Halamin tersebut ya. Di sini memang benar-benar cantik nih ya, stylistnya wow, padu padannya luar biasa. Oranye bertemu dengan hitam sangat masuk sekali ya, cetar membahana. Stylistnya oke banget deh ya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting memposting postingan yang sama nih dengan Erik Halamin ya, Fortune Naik Hydro Reza Karo, stylist by Erik Halamin. Sontak ya, postingan Ayu Ting Ting tersebut dibanjiri komentar dari para sahabat. Tentunya di sini juga ada Erik Halamin yang langsung mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Dan di sini terlihat jelas ya, Ayu Ting Ting langsung membalas komentar dari Erik Halamin. Always like you. Love you untuk Erik Halamin. Terima kasih ya atas stylistnya malam hari ini. Dan di sini juga ada Ivan Gunawan, seger banget bunda Ayu Ting Ting, udah mulai aktif ya. Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting selalu ya, super duper mega bintang satu ini selalu memberikan kehangatan untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ada Reza Carlos memberikan emotik love untuk Ayu Ting Ting sebanyak 6 kali dan langsung dijawab nih sama Ayu Ting Ting, nasi telur dadal kulit ya. Reza Carlos, selamat berbuka puasa. Dan dari Lina Mukherzi, Shanti, thank you Lin, love you untuk Lina Mukherzi, Pelsi Indonesia. Kemudian dari Wiki
Iwu Limau suka Erik Halamin, love you untuk Erik Halamin. Ayo ting-ting Wiki Wulima, hello ko Erik Halamin, thank you love. Setarwati panas membara, love you untuk Ayu Ting-ting malam hari ini. Kalau sudah Erik Halamin yang memberikan stylistnya, pastinya sudah tidak diragukan lagi. Malam hari ini Ayu Ting-ting keren, elegan, cantik. Titin 5425, Ayu Ting-ting love you. Dan di sini terlihat jelas ya, Ayu Ting-ting cantik banget nih ya. Wow, super duper mega bintang. Teman Ivan Gunawan saat ini sungguh luar biasa cantik sekali. Dan berita selanjutnya di sini, Mimin akan membagikan kegiatan Ayu Ting-ting di acara Rising Star Dangdut Indonesia. Dari 73 ACT favorit kamu, siapakah yang paling kamu sukai? Di sini selain ada Ayu Ting-ting, ada juga Nela Karisma, Iyet Bustami Ungu, dan juga Ivan Gunawan. Serta dimeriahkan oleh band ternama Indonesia, di sini ada Slankers ya. Wow, luar biasa malam hari ini. Pastinya meriah sekali. Di sini ada Nela Karisma juga ya, memeriahkan acara Rising Star Indonesia Dangdut 2021. Direpost dari akun Instagram Ayu Ting-ting 92. Malam ini live audisi Rising Star Indonesia Dangdut dimulai. Jadilah juri dan tentukan bintang dangdut favoritmu hingga layar interaktif raksasa terangkat. Diberikan oleh Sling malam hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di official MNC TV. Dan program ini bisa kamu saksikan juga di RCTI. Pastinya malam hari ini sangat meriah karena juri expertnya sangat heboh banget nih ya malam hari ini. Dan inilah wajah-wajah calon dangdut Indonesia jebolan Rising Star Indonesia Dangdut malam hari ini ya, Senin 3 Mei 2021 jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di MNC TV. Di sini ada duo bedak asal Bangka Belitung, dan juga ada Rizwan Palangkar Raya, dan juga ada Stechi Bekasi, dan ada Sita Sidrap. Wow. Dan juga di sini ada yang lolos nih ya, dari Raya Raksasa. Ada dia dari Jakarta, Riza Mojokerto, dan di sini si ganteng Faris dari Bandung. Silahkan dukung favorit kamu. Pastinya kamu juga bisa menjadi juri expertnya ya, dengan cara aplikasi yang sudah ditentukan oleh MNC tentunya. Dan ini adalah kegiatan Ayu Ting-ting nih bersama Slings. Dilansir dari akun Instagram Dias Ayu Ting-ting, nonton kesayangan guys Ayu Ting-ting dan penyanyi-penyanyi hebat di Rising Star Indonesia Dangdut. Dan di sini juga dari Setarwati, juri Rising Star Indonesia Dangdut, keren-keren, hebat semuanya yang dipakai jaket merah. Jangan sampai lolos ya. Ayu Ting-ting 92 love you, semangat. Di sini Ayu Ting-ting terlihat semangat dan cantik sekali, memakai baju berwarna orange dan juga terlihat menawan. Tidak lupa di sini Ayu Ting-ting selalu membagikan foto kebersamaannya ya, bersama Ivan Gunawan dan Fasya Ungu. Dan di sini juga ada Nela Karisma dan Iyet Bustami. Semoga sukses dan semoga acaranya berjalan dengan lancar. Dan semoga Rising Star Indonesia Dangdut menjadi favorit semua orang yang menontonnya ya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini ada berita terbaru nih ya, dari akun Instagram Ayu Ting-ting dan Ivan Gunawan. Jamet jawaban mepet. Kolaborasi antara Ivan Gunawan dan Ayu Ting-ting sudah tayang nih di Kishu TV. Pastinya seru abis, kocak, dan pastinya menarik obrolan kedua bintang yang sangat menohok ini ya. Wah, luar biasa. Di sini ada pertanyaan yang sangat mencolok nih ya, yang memang menjadi pertanyaan seluruh netizen yang pernah menonton video sebelumnya, yang mengatakan bahwa Igun cium bibir Ayu. Wow, di sini pertanyaan dan sekaligus jawaban semua
semua yang netizen pikirkan ada di sini semua nih ya. Pernyataan Ivan Gunawan yang dulu pernah bilang di salah satu televisi bahwa dirinya dan Ayu pernah ciuman bibir di sini dibantah semua ya oleh Ayu Ting Ting. Dan di sini juga Ivan mengakui bahwa perkataannya waktu itu adalah hilaf. Dan di sini diklarifikasi semua nih ya oleh Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan langsung cus ya ke channel Kishu TV. Yes, Ayu Ting Ting Kishu udah tayang guys, seru nih sama Kak Igun. Di sini Ayu Ting Ting nih ya, di segmen ini Ayu Ting Ting bilang nih gak pernah nih ya pegang-pegang apalagi cium yang namanya bibir dari Ivan Gunawan. Sampai sekarang pun gak pernah. Yang pernah itu cium pipi kanan kiri, tapi kalau bibir enggak pernah sama sekali sampai sekarang pun. Cetus Ayu Ting Ting ya langsung ke Ivan Gunawannya nih ya. Jadi bagi sahabat semua yang dulu pernah berpikiran negatif tentang Ayu Ting Ting nih, diklarifikasi sekarang ya, langsung nonton deh ke kegiatan yang selanjutnya di Kishu TV sudah tayang ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi kalau Ayu Ting Ting tidak pernah yang namanya ciuman bibir bersama Ivan Gunawan. Dan dilansir dari akun Instagram Sri Ramdana 2, "Ai cuma cium pipi kanan pipi kiri, mas bukan bibir," kata Ai. Dia belum pernah ngerasain bibir filter sampai sekarang ini. Cocok banget Kak Igun sama Kak Ayu, durasinya kurang panjang. Love you Ayu dan Igun. Igun 2031, durasinya kurang panjang. Love you Ayu dan Igun. Kemudian juga dari Dahlia, "Mudah-mudahan jodoh Ivan Ayu, amin ya robbal alamin." Dari Hayan, "Durasinya kurang lama mas, gemes lihat kalian berdua." Banyak sekali yang bilang kurasinya kurang panjang ya. Dan di sini juga dari Lina Diroh, "Aduh Kak, kalian cocok banget. Semoga jodoh ya. Amin ya robbal alamin." Terima kasih doa-doanya para sahabat Ayu Ting Ting dimanapun. Semoga doa-doa kalian menjadi pengobat atas rindu dan pahitnya perjuangan Ayu Ting Ting selama ini. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Jika memang sudah jodoh, insya Allah Allah persatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Tapi jika tidak, insya Allah jodoh keduanya akan Allah berikan yang terbaik, bahkan yang lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu dan Ivan Gunawan. Semoga karirnya semakin sukses dan cita-citanya semakin terwujud. Doa Mimin selalu menyertai Ayu dan Ivan Gunawan. Yang terbaik untuk mereka semua. Meninggalkan kemesraan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan di channel Kishu TV, di sini Mimin akan memberikan informasi yang lain juga nih. Di sini Ayu Ting Ting di acara pas buka sangat aduhai ya, Ayu Wendy paling gokil. Dari akun Instagram Asri Yulia 93, Ayu Ting Ting di sini berperan sebagai Bibi Lung. Cantik sekali ya Bibi Lungnya. Bibi Lung cantik banget. Ayu Ting Ting 92. Wow. Ayu Ting Ting berperan sebagai Bibi Lung di acara pas buka. Di sini Bibi Lung beneran jadi Linglung. Lucu sekali ya Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur beserta Seb Norman Ismail. Semuanya berperan sangat apik sekali. Dan selain berperan sebagai Bibi Lung, Ayu Ting Ting juga berperan sebagai si cantik Princess Syahrini. Heboh banget nih ya dandanan Princess Syahrini, mulai dari rambut sampai dengan gaunnya yang heboh spektakuler deh. Syahrini cocok apa gimana nih ya? Pokoknya yang terbaik deh untuk semuanya. Dan di sini pas buka juga kehadiran bintang tamu pelawak senior Tukul Arwana. Bagi sahabat semua jangan lupa ya saksikan besok pas buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat, akan menemani buka puasa Anda sambil tertawa dan happy bareng.
Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat beristirahat untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.